Halo YouTube Lover dimanapun Anda berada. Kembali lagi di STR News TV. Adu gaya Amanda Manopo dan Dinda Kirana pernah main di Suara Hati Istri. Artikel ini dilansir dari idntimes.com. Dua aktris muda tanah air yang kerap berakting di sinetron serta FTV. Amanda Manopo dan Dinda Kirana sama-sama pernah berperan sebagai istri yang tersakiti dalam serial Suara Hati Istri. Ternyata keduanya punya gaya OOTD yang modis dan elegan. Penasaran bagaimana jika gaya keduanya diadu? Yang pertama, Amanda mengenakan gaun pink berpotongan tutu dengan aksen pearl. Sedangkan Dinda tampil simpel dengan midi dress berwarna dusty pink. Yang kedua, gaun hitam motif floral ala Amanda terlihat casual, cocok dipakai saat acara keluarga. Sedangkan gaun satin dengan tren ala Dinda terlihat formal. Yang ketiga, jumpsuit bisa jadi pilihan jika ingin tampil simpel tapi tetap stylish. Pilih jumpsuit tanpa lengan atau model pita nih. Yang keempat, oversized blazer warna hijau yang dikenakan Amanda Manopo cukup unik. Bisa juga memadukan turtleneck dan celana seperti Dinda nih. Yang kelima, gaun asimetris berbahan sequin ini terlihat mewah. Sama seperti gaun satin slit ungu yang dikenakan Dinda. Gaun tanpa lengan dengan kerah deep V yang dipakai Amanda kelihatan modern. Sedangkan Dinda tampil anggun dalam balutan maxi dress. Padukan tank top dengan celana pendek untuk OOTD casual yang manis, atau jika ingin bergaya sporty bisa memadukannya dengan jogger pants. Kombinasi celana kulit dan jaket bulu ala Amanda kelihatan kece nih. Sama kayak mix and match maxi dress dan kardigan rajut ala Dinda. Jaket denim sebagai atasan dengan tambahan belt atau sebagai outer dengan rok mini. Gimana? 9 fashion aktris menawan Amanda Manopo dan Dinda Kirana. Keduanya sama-sama modis kan? Kalian lebih suka OOTD yang mana nih? Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.